Saya nak cari roller NVX saja. Okey, ada. Tapi tiga saiz. Tiga saiz. Apa saiz you nak? Saya nak 9. Okey. 12, 2. Okey. Dengan 13, 1. Okey, 9. 9, 3. 3. 12. 12. 2. 2. 13, 1. 13, 1. Okey. Boleh? Boleh, boleh. Alright. Okey. Proceed. Proceed. So, saya pergi angkat. Okey. Ini berapa? Ini RM6.50 satu piece. Satu pieces RM6.50. Yeah. Yep. So, okey, angkat. Yes, assalamualaikum geng. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi guys. Di mana hari ini Projek Solo akan review sebuah kedai spare part accessories di Jalan Pudu guys . Di mana kalau kita nak cari barang spare part kita, performance part kita kan, susah. Kadang kita nak tengok kat Shopee kan, kita tak dapat tengok betul-betul barang tu macam mana. Jadi hari ini kita pergi ke kedai, kita tengok depan-depan mata kan, barang-barang keperluan jentera kita kan, performance part kan, kita nak cari senang kat mana kan. Jadi kat sini guys, GT Speed Bike 9 bahat guys . Jadi kita tengok apa ada kat dalam tu guys, jom. Kau masuk-masuk kan, kau dah dapat dinding-dinding ni penuh dengan sport rim ada dah. Ni di counter dia, ramai customer tengah membeli belah dekat sini. Okay, jom kita Chausha tempat lain pula kan. Ni tepi ni kau orang tengok boleh nampak . GB helmet dekat sini. Yang ni macam-macam pilihan helmet daripada GB. Dekat atas tu pun ada . Dekat tepi tu lagi, dinding-dinding dia penuh dengan kekasan riding gear macam ni, helmet. Okey geng, jom kita usah-usah dulu tengok apa ada kat sini. Ni atas ni caliper brake RCB, macam-macam jenis ada, banyak pilihan. Ni bawah ni brake lever RCB. Ambang mata, ambang mata kat sini, tengok ni. Kat sini bahagian RCB suspension, monoshock RCB dengan sub tank dan twin shock absorber ada kat sini, untuk macam-macam jenis jentera lah untuk korang kan. Aku tanya ADV punya pun ada, untuk NMAX, MBX kan, macam-macam jentera lah banyak ada kat sini. Ambang mata ni korang boleh datang tengok sendiri. Yang ni macam Puma Racing punya performance part dengan part-part lain macam ECU. Yang ni bawah ni pulley, kita tengok apa lagi ada kat dalam. Miss. Ya. Saya nak cari roller NVX ada. Okey, ada. Tapi tiga saiz. Tiga saiz. Apa saiz you nak? Saya nak 9. Okey. 12, 2. Okey. Dengan 13, 1. Okey, 9. 9, 3. 3. 12. 12. 2. 2. 13, 1. 13, 1. Okey, tapi semua ada. Tapi itu 13 untuk Umar punya, kita tak ada Umar cuai. Umar 13 tak ada? Tak ada. Dia paling besar 12.5. 12.5. Ya, kalau you mau 13, kita ada Faito. Faito? Ya. Brand lain lah. Ya, tapi quality, okey. Okey, tapi dia bukan untuk satu piece . Dia kena beli satu set. One set. Ya. Umar Racing punya boleh beli pieces, per pieces. Ya, untuk NVX saja. Untuk NVX saja. Ya. Boleh beli pieces guys. Ya. Tapi untuk yang brand lain tu boleh beli one set lah . Tapi kita ada satu brand pun boleh beli asing lah, itu Topaki punya. Dia ada dua biji dalam satu pack. Ya. Yeah. Yep. Boleh lah kalau macam tu. Boleh. Boleh, boleh. Alright. Okey. Proceed. Proses. So, saya pergi angkat. Ini berapa? Ini RM6.50 satu piece. Satu pieces RM6.50. Yep. So, okay, saya pergi angkat. Okey, sini. Kalau korang nak cari part-part atau item-item performance untuk skuter korang, untuk jentera korang dekat sini senang, tepi jalan je kan, boleh walk in terus kan.
Dapatkan tanya dekat Miss Vivian ni kan, tanya barang apa dia akan cari, terus dia bagi cash and carry. Senang. Alright, ni eh? Ya, betul. Alright, okay. Dah dapat roller aku. Itu setnya sekarang pergi ambil. Okay. Okay, actually kita sini punya customer, dia mari sini kita punya kedai. Dia orang mas senang saja. Angkat dia punya phone, masuk kita punya Shopee dalam, tekan dia nak apa barang, tekan lepas tu add to cart. Mari sini kita counter sana beli barang saja. Mana boleh saja. Ya. Okay, senang ya, senang. Ya, senang saja. Boleh, boleh, boleh dapatkan di Shopee juga ya. Ya, betul. Okay, selalu yang datang sini cari diorang punya part ke apa ke, selalu barang apa yang diorang cari? Enjin punya part banyak. Enjin punya part? Ya. Contoh ada ECU lah, exhaust lah. Lepas tu banyak barang lah actually. Sebab kita punya customer pun banyak type. Kadang-kadang dia mau exhaust, kadang-kadang dia mau handle clip lah, spot ring lah. Pun banyak lah, tak boleh cakap tentu apalah. Berbagai. Ya, berbagai. Dia untuk performance part ke ataupun yang standardnya ada ke? Performance part. Kebanyakannya performance part. Kawan-kawan yang nak cari performance part tu kan. Korang boleh datang kat sini guys. Macam mana pula dengan harga barang-barang kat sini? Kita punya harga mesti tentu paling murah. Kita semua ikut harga Shopee punya. So senang lah. Macam tadi saya cakap, customer mari sini apa barang mau, semua add to cart. Terus mari sini beli saja. So kita punya harga semua pun open punya. Vivian, macam mana nak datang ke kedai ni? Senang ke, susah ke, dekat kawasan mana? Sangat senang saja. Okay. Kalau you nak cari kita punya kedai, kita punya kedai dekat Kudu 339. Lepas tu Google sana pun ada. You boleh just type GT Speedbike Sendian Berhad, sudah boleh dapat. Ya, itu Waze pun sangat senang saja. Tekan GT Speedbike Sendian Berhad, dia akan keluar itu lokasi. Okay, Ben. Terima kasih banyak. Okay, datang lagi ya. Okay, baik. Okay, terima kasih. Okay, bye-bye. Okay, dah settle, gang. Kita dah dapatkan barang-barang kita hari ini. Dan itu saja. Semoga korang enjoy dengan video kali ini. Dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel Project Solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Project Solo. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Adios. Balik, jom. Project Solo.